Yes, tiada hari tanpa semangat. Pada edisi kali ini kita akan membahas sepeda lipat Polis Texas yang edisi terbaru. Nah, bentuk dan penampakannya seperti ini teman-teman, dengan menggunakan ukuran 20-150 yang sangat mantap untuk spek-spek bagian atas. Kita perhatikan dahulu. Mantap. Oke, seperti biasa sebelum menyaksikan, jangan lupa like-nya gratis, share-nya gratis, dan subscribe-nya juga gratis. Dukung terus channel ini agar selalu semangat menghadirkan informasi-informasi bermanfaat dan berguna buat kita semua. Terima kasih buat para subscriber Hebado yang sudah selalu bersemangat hadir dan saling bertegur sapa. Buat yang baru bertemu dengan channel ini, jangan ragu-ragu bergabung dengan cara like-nya gratis, share-nya gratis, subscribe-nya juga gratis. Terima kasih. Langsung saja kita gaspol sepeda terbaru dari Polis Texas. Edisi terbaru, mantap. Terima kasih, thank you. Oke, seperti biasa, channel gaspol, ngabdol kali gaspol, kita gaspol dulu kemantapannya. Apakah terdapat jangkrik-jangkrik yang tersembunyi pada bagian dalam dari penggunaan Ardi Shimano Tourney yang sangat mantap, 8 speed pada sepeda ini. Kita saksikan dan dengarkan bersama. Sangat mantap, harus ringan dan gaspol tentunya. Oke, selamat menyaksikan video pergaspol dari Tiada Bada. Terima kasih, mantap, go go go. Peace. Oke, langsung saja kita bahas pada bagian atas. Pada bagian atas handlebar menggunakan handlebar yang berukuran 570 mm ini. Nah, mantap. Yang terbuat dari bahan aluminium ya, mantap. Dengan pegangan tangan cukup kasar, anti slip tentunya. Dan untuk perkembangan terbaru ini menggunakan time rust mineral oil program hidroliknya. Dan penggunaan depan bisa di setel untuk menaikkan maupun menurunkan posisi. Kemarin sudah pas, tinggal kita kunci kembali dari ayamnya. Dan penggunaan shifter Sensa V8 pada bagian depan, mantap, dilengkapi dengan jarum penunjuk arah bagian atas. Dengan penyetelan untuk menaikkan pada bagian sini. Dan untuk menurunkannya terdapat pentolan pada bagian depan. Untuk menurunkan di lawanan ini, menurunkan pada bagian giginya ini. Dan ini menurunkan.
Oke, pada bagian pengunci bagian tengah bisa dinaikkan dan diturunkan juga pengunci pada bagian tengah dari ayam. Kita pengunci lipatan yang mantap dengan tombol merah pada bagian ini. Untuk membuka kuncinya kita tekan saja. Dan tinggal menarik saja pada bagian ini untuk melipat sambil ditekannya. Sangat mudah dan gampang tentunya pada tengah pengancangan pada bagian kiri dan kanan menggunakan kunci L. Nah, batang bodi atau rangka frame ini terbuat dari bahan aluminium ya, terpolis. Dengan sambungan-sambungan lasannya yang bergerigi seperti ulat. Beberapa hiasan manik-manik pada bagian bodi. Yang sangat mantap bodi frame tengah berbentuk segi 8 ya, kotak segi 8. Mantap dan cukup lebar dengan yang hampir dari satu jari ya. Lebar dan mantap. Terbuat dari bahan bodi aluminium. Dan bagian tengah sudah ditambahkan dengan aksesoris untuk membawa botol. Terdapat dua bawa-bawa ready pada bagian tengah untuk membawa aksesoris botol tambahan. Dengan pengunci lipatan batang tengah dari ayam dengan penutup topi pada bagian atasnya. Sambungan-sambungan las-lasannya cukup mantap karena tentunya sudah pada seni ya, menangkap dan halus. Kunci lipatannya dari ayam ya, tinggal dibuka pada bagian penutup topinya dan tinggal ditarik saja untuk melipatnya. Tarik, tarik dari dan tarik saja. Jangan lupa untuk menutup kembali topi ini pada saat berjalan agar tidak mudah terlepas dan copot pada saat di perjalanan. Oke, kita jalan bagian tengah. Sudah terdapat front block ready pada bagian depan. Dan juga forknya terbuat dari bahan steel ya. Dapat mudah dengan kita ketahui dari ras-rasannya. Ini adalah rasan steel ya. Dan mantap. Dapat logo P pada bagian rangka fork dengan menggunakan cakram 150 mm. Pelaknya Eclipse double wall aluminium dan juga frame disc Amros pada bagian depan yang sudah hidrolik. Dan penggunaan ban Urban Racer berukuran 20-150 dari Urban Racer ya, sangat mantap dengan model kembang lancip menusuk pada bagian depan dari Urban Racer, tentunya sangat mantap. Oke, kita lanjut pada bagian crank tengah. Crank tengahnya dari Pro Wheel ya, crank tengah dari Pro Wheel. Nah, single crank ya pada bagian tengah dari Pro Wheel. Dan menggunakan pedal folding model lipat seperti ini yang bisa dilipat dengan cara ditekan saja pada bagian dalam untuk melipatnya. Sangat mudah dan gampang, kalau kita lipat saja sangat mantap. Dan tinggal dibuka kembali bila mana ini dan langsung menggunakannya, tinggal di gaspol saja. Oke, pada bagian tengah front derailleur ada penambahan cincin pada ini. Sudah disertakan penambahan cincin pada bagian depan untuk penambahan atau di upgrade menggunakan front derailleur 3 speed, 2 speed atau ingin menaikkan dengan cara mengganti setelan dan ukurannya juga bisa, sangat mudah dan gampang. Oke. Dan kita lari ke bagian atas, seat frame terbuat dari aluminium ayam. Dengan seat post 33
sangat mantap tempat dari bahan aluminium. Dan jok slip yang sangat mantap dari elemen jok slip. Ini kita lari ke bagian tengah, terdapat satu bar standar tengah. Pada bagian tengah terdapat satu bar standar. Dan penggunaan 8 speed Shimano Tourney TX pada bagian RD belakang. Shimano Tourney TX yang disematkan pada sepeda ini sangat mantap, licin dan halus tentunya dengan penggunaan rem hidrolik Camros juga pada bagian depan dan belakang. Dan model ini menggunakan ban yang berukuran 20/150 dari Urban Racer, mantap dengan double warna ya, coklat dan kuning untuk pemisahan warnanya sangat mantap dan keren. Ini sepeda Polis Texas yang kita bahas pada video kali ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan bersama kita kali ini. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar selalu semangat menghadirkan informasi-informasi berguna dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video bersemangat berikutnya. Dadah.